guys, ketemu lagi bareng Mas Super Project. Jadi di video kali ini kita akan ngetrip ya, ngetrip di pagi hari seperti biasa dari seputaran Kalibalok ke Lebetung Timur Kota Bandar Lampung guys ya. Tapi ada spesial pagi ini nih. Ini hujan ya, hujan cukup gerimis tapi cukup lebat gitu. Gimana ya ngomongnya? Oke, mudah-mudahan sepanjang perjalanan ada kejadian-kejadian yang menarik buat teman-teman yang belum ada subscribe, klik dulu tombol subscribe. Kalian sedang menyaksikan Mas Super Project YouTube Channel. Mas Super Project YouTube Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe. Selamat menyaksikan. Kita start dari Jalan Pangeran Antasari ini jam 6.32 guys ya. Nanti akan kita lihat sampai di seputaran Keteguhan jam berapa guys ya. Pagi ini benar-benar gerimis tapi lebat. Iya, jalannya otomatis licin guys. Mudah-mudahan kita nggak ada halangan sampai di tujuan nanti guys. Ini adalah titik kemacetan pertama guys ya, titik kemacetan pertama di Jalan Pangeran Antasari yang menurut gue ini paling utama. Ini di sini nih lah biang keroknya guys. Iya, sering macet ya di sini nih lah. Kadang kalau pagi itu bisa nyampe panjang macet sampai mana sebelum perempatan tadi itu guys. Ini adalah kemacetan ketiga di Jalan Pangeran Antasari. Ini gue terus terang ngeri guys, jalannya ini licin ya karena hujannya setengah-setengah gitu. Nah, kita nggak bisa memacu lebih kencang lagi karena berbahaya. Takutnya melintir guys. Ini kita lihat atas aja guys ya. Lewat bawah ini terkadang banyak kendaraan yang mau muter ke Pasar Tugu, jadinya lebih lambat. Kita bergabung di Jalan Gajah Mada dan ini titik kemacetan pertama di Jalan Gajah Mada guys, tepatnya di depan Rumah Sakit Graha Husada. Di sini double guys, satu lagi nanti di depan Gria Fit itu. Sepertinya perasaan gua nggak enak nih guys ya. Pasti di jalan mana? Mulai dari tanjakan Satelit dan Jalan Insinyur Haji Juanda di SD Palapa dan sekitarnya itu biasanya macet. Biasanya, tapi mudah-mudahan aja enggak. Kita lihat ya, macet kan guys di simpang Jalan Gajah Mada ini yang mau naik Leoper. Nanti sebentar lagi nih yang ke arah kiri nih guys ya, karena banyak yang pada nganterin anaknya sekolah di BPK Penabur. Mungkin ini karena faktor jalan ya, faktor licin gitu, jadinya agak susah gitu guys, agak ngeri kendaraan mau ngebut. Biasanya Jumat pagi ini nggak kayak gini guys biasanya. Iya, biasanya Jumat pagi ini lebih lengang, cuma mungkin karena hujan ya.
ini adalah titik kemacetan terakhir ya di rute pagi ini, tepatnya di seputaran apa ini, putaran Insinyur Haji Juanda ya. Di sini banyak kendaraan-kendaraan yang mau muter ke SD Palapa, Teladan dan apa Saperius itu. Banyak yang muter di sini, jadinya bikin macet ya. Ya tunggu aja sebentar lagi, 10 menit aja dulu di situ, pasti macet banget. Nah, karena kita udah hampir terlambat guys, kita belok kiri aja ya, lewat Wai Pekubuan. Kita bergabung di jalan Ahmad Dahlan guys. Ya, insya Allah kalau udah sampai sini nih, rasanya udah hampir sampai menurut gua. Karena di sini lancar sih, nggak pernah ada kemacetan. Iya, tapi ya mudah-mudahan kita nggak terlambat ya sampai kantor ya. Kita sampai di lampu merah atau traffic light antara Ahmad Dahlan dengan Mayor Salim Batubara dan Dr. Susilo guys. Coba ambil lurus ya. Buat teman-teman nih, gua kelewatin ini selalu mata gua langsung tertuju ke depan guys. Kenapa? Pemandangannya indah banget. Ya laut Teluk Lampung ini. Tapi pagi ini nih tenang, gerimis dan tertutup kabut guys. Jadi nggak terlalu kelihatan. Dari informasi aja guys ya, ini di hotel apa sini di daerah Asri ya dulunya, sama sekolah Apple ini. Buat teman-teman yang melintas, tolong lebih hati-hati ya, karena turunan dari atas itu guys, biasanya kendaraan kenceng-kenceng. Nah, sedangkan di situ ada dua simpang ya, takutnya kalau nggak hati-hati ada terjadi remblong atau kelumpuran ya, itu berbahaya menurut gua. Jadi baiknya sih kalau menurut gue dikasih garis kejut dari atasan ya, walaupun gak usah dikasih juga jalannya udah berkejut kan, cuma setidaknya untuk lebih mengingatkan. Bahaya itu guys, gue pernah kejadian ya, dari atas pikir gue kosong kan, cuma ada satu mobil di depan gue, gak taunya mobil ini gak ngesen gak apa, langsung belok guys. Betapa serunya waktu itu hati gue saat ngerem mendadak lagi kenceng dari atas. Mudah-mudahan gak kejadian ya sama teman-teman ya. Kita masih di Jalan Mayor Salim Batubara ya guys ya. Dan juga masih dalam suasana yang gerimis guys. Lebih parah ini, lebih licin sebenarnya. Hujan setengah-setengah ini. Di sini ada simpang, kita ambil kanan guys. Nggak berani nikung miring guys. Iya. Jadi pada jadi kerjaan guys. Kita bergabung di jalan Laksamana Malahayati. Setelah melewati jalan Laksamana Malati yang cukup lebar, kita bergabung di jalan RE Marta Dinata guys ya. Sayang gue tadi kalau ngobrol di jalan Laksamana Malahayati itu, sayangnya gini, jalannya lebar, mulus ya kan, jadi kalau jalannya pelan itu sayang menurut gue, buang-buang waktu. Jadi mendingan di jalan yang kita nggak bisa ngebut aja seperti ini, RE Marta Dinata, baru kita ngoceh-ngoceh guys ya. Buat teman-teman yang ada request ya, kayak kemarin gue baca seru-seru sih komentarnya, ada yang suruh review di daerah Metro sampai Putih guys ya, ada yang minta
ngetrip ke Kota Bumi, tenang aja guys. Aduh, itu kecil amat proyek guys sih. Yang terpenting satu guys, modal. Yang penting satu, modal. Kalau udah ada modalnya, mau ngetrip ke Wai Kambas aja hayu. Bener lo bang, gua kasih modal berangkat sana. Enggak kak, bercanda. Karena waktu ya guys ya, waktu ini, apalagi minggu ini nih, gua ikut pelatihan dan nggak bisa pergi ya Sabtu Minggu. Padahal Sabtu Minggu lagi ada tukang di rumah. Jadi memang waktu ini sangat berharga guys. Jadi buat teman-teman generasi muda, kayak udah tua itu juga kan. Jadi kalau bisa itu memang harus lebih apa ya, lebih memikirkan. Kita melintasi pasar Kota Karang guys ya, dengan segala keriuhannya ini. Iya, riuh pokoknya. Bisa lihat ya, kita masuki jam-jam rawan di mana pagi ini banyak kendaraan yang keluar dari seputaran Pantai Mutun dan sekitarnya. Ini yang bikin apa ya guys ya, bikin gua nih males mau ngoceh-ngoceh selain di jalan RE Marta Dinata ya, ini pelan. Ya ini karena pelan, kita nggak bisa ngebut, kita nggak bisa ini. Oke, sekedar ngingetin aja ya buat teman-teman yang belum pada subscribe, klik dulu tombol subscribe, dukung terus channel Mas Par Project agar lebih berkualitas lagi dan menyuguhkan video-video yang lebih bermanfaat lagi menurut gua. Kayaknya kita ini sudah di akhir video ini guys ya. Sebentar lagi kita akan memasuki seputaran Keteguhan, Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung guys. Ya, ini kita melintasi Pekon Ampai. Ya, mungkin teman-teman ada yang tinggal di Pekon Ampai atau ada yang pernah berkunjung belanja atau apa, tulis di kolom komentar. Belanja emang swalayan, Bang. Ya, nggak swalayan. Tapi setidaknya di sana banyak rumah-rumah. Iya. Oke, sekarang kita lihat jam berapa ini, guys? Jam 6.50. Tadi kita start dari Kalibalap itu jam 6.32. Jadi kurang lebih sekitar berapa ya? 18 menit ya. Oke, mohon maaf ya panjang video kalau ada kata-kata yang salah ataupun informasi yang perlu ditambahkan, guys. Kritik saran tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video Mas Par Project berikutnya. Salam persahabatan, salam persaudaraan. Maju terus Kota Bandar Lampung. Kata-kata Om, kata-kata Om. Urip tanpa duit, koyok wayang tanpa gapit. Glior, bro!